Sama seperti ketika Nabi melarang kencing sambil berdiri, sampai Ummul Mukminin Aisyah menyatakan, kalau ada yang memberitahukan kepada kalian bahwa Rasulullah pernah kencing sambil berdiri, maka sungguh dia sudah berbohong. Tapi ada riwayat. Ilme tanyo bena, amai tanyo bena, kure tanyo bena, ngak selamat donya akhirat. Lakin la yahrumu dzalika, namun larangan-larangan itu tidak bersifat haram. Kenapa? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tafa ala ba'irin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf di Masjidil Haram menunggang unta, ala ba'irin. Maka seharusnya mencontoh sunnah Nabi tawaf itu dengan naik unta. Sekarang jangankan naik unta, bawa unta ke dalam saja dilarang oleh polisi Arab Saudi. Maka melarang unta masuk ke dalam masjid, Masjidil Haram itu bid'ah. Karena Nabi dulu bawa unta, tawaf sambil menunggang unta. Wahadha layun fil kirahah. Tapi bukan berarti tidak makruh mawa mendatang. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala dhalika bayanan lil jawas. Tapi kan Nabi bawa masuk unta ke dalam, tetap makruh. Kenapa Nabi bawa unta? Nabi sengaja melakukannya untuk menunjukkan bahwa larangan itu bukan larangan haram. Larangan itu adalah larangan makruh. Sama seperti ketika Nabi melarang kencing sambil berdiri, sampai Ummul Mukminin Aisyah menyatakan, kalau ada yang memberitahukan kepada kalian bahwa Rasulullah pernah kencing sambil berdiri, maka sungguh dia sudah berbohong. Tapi ada riwayat dari sahabat Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, yang menyatakan bahwa Rasulullah kencing berdiri. Apakah sahabat ini berdusta? Maka kita harus rekonstruksi sejarah. Tidak 24 jam sehari Ummul Mukminin Aisyah bersama dengan Nabi. Sejauh yang beliau tahu, Nabi di rumah selalu kencing sambil duduk. Tapi ada sahabat yang menceritakan Nabi kencing sambil berdiri. Maka ditafsirkanlah, mungkin karena pada waktu itu Nabi kencing pada tempat orang buang sampah, takut nanti bersentuhan pakaian beliau dengan sampah, maka sambil berdiri. Tapi pendapat ulama menyatakan Nabi benar melarang kencing sambil berdiri, tapi beliau lakukan sekali ini hanya untuk memberitahukan bahwa larangan itu bukan bersifat haram. Kalau Nabi tidak pernah sama sekali kencing sambil berdiri, maka sungguh kencing sambil berdiri itu hukumnya haram. Dilakukan satu kali oleh Nabi, satu dua kali oleh Nabi, libayanil jawaz, untuk menunjukkan bahwa larangan itu larangan makruh. Boleh melakukan tapi hukumnya makruh. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilme tanyo bena, amai tanyo bena, kure tanyo bena, ngak selamat donya akhirat.